Masuk. Permisi, Komandan. Silakan duduk. Aceh memang cukup tangguh. Iya, Komandan. Sepertinya kita harus mengambil tindakan. Tindakan katamu? Hahaha, itu sangat mudah. Apa maksud Anda, Komandan? Kita kan mempunyai persenjataan yang cukup canggih. Apapun bisa kita lakukan. Bagaimana dengan meriam? Bagaimana kalau kita menembakkan meriam ke Aceh? Bagus juga. Tak sia-sia aku mempunyai pendamping strategi sepertimu. Lakukanlah. Cunyadi, ada apa, Mutia? Aku melihat suamimu pergi dengan pasukan Aceh. Pasukan Aceh? Apakah ini ada hubungannya dengan Belanda? Sepertinya, karena aku dengar dari suamiku, Belanda telah melepaskan meriam. Mari kita tenangkan warga. Jangan sampai warga panik karena berita ini. Sangat menguntungkan untukku. Lihatlah diriku yang telah menjadi jenderal sekarang. Kita perlu strategi baru, Jenderal. Kamu minta usulan strategi dariku. Bukankah itu merupakan tugasmu? Bukan, Jenderal. Saya hanya bertanya pada jenderal saya yang merupakan mantan pengatur strategi. Pengatur strategi yang hebat. Tahu aku hebat. Aku akan memberikanmu strategi yang cukup membuat Aceh menderita. Ide apa itu, Jenderal? Kita lihat saja nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lagi, Mutia? Ayo kita pergi sekarang. Ayolah, ibu-ibu dan rombongan lain sudah mulai mengurusi. Bawa anakmu dan kita pergi. Suamiku? Dia berjuang untuk... Aku habisi kau dengan tanganku sendiri. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan menghancurkanmu. Kau harusnya tersenyum sekarang. Aku sudah tua begini, masih saja ada yang tertarik denganku. Kau harusnya senang akan hal itu. Bagaimana bisa aku senang? Sudahlah, dia telah menunggumu. Saya tidak menganggap engkau Cunyadi. Apa? Maaf, aku tidak bisa menerima Anda. Cunyadi, kau memang wanita tangguh dan juga pemberani dan kokoh dalam pendirian. Jika kau menikah nanti denganku, aku akan memperbolehkan engkau ikut ke dalam medan perang. Dengan begitu, engkau dapat menghancurkan Belanda dengan tanganmu sendiri. Baiklah, aku akan menerima Anda dengan persyaratan Anda harus benar-benar menepati janji Anda. Itu tak jadi kebodohan. Tidak, ini taktik yang sudah kupikirkan sejak lama. Aku melakukan ini untuk Aceh. Percayalah, aku tak akan menghianati Aceh. Tapi Tuan Kumar, lihatlah, aku sudah sedekat ini dengan Belanda. Aku dengan mudah dapat menggurui mereka. Percayalah padaku. Aku percaya padamu melakukan apa ini. Suatu kehormatan bagi kau datang ke sini. Aku datang ke sini bersama terus mengikuti pasukan. Apa maksudmu? Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin menyerahkan diriku dan menyerahkan pasukan. Baiklah, akan kuterima dirimu dan seluruh pasukanmu dengan penuh kehormatan. Bloem, bawa mereka semua ke aula. Aku akan menemuinya. Setelah itu, kau ikut denganku. Pergilah ke aula Tumuman, kami akan menemuinya. Musuh yang sangat mudah untuk dikalahkan. Tak kukira akan semudah itu untuk mengalahkan mereka. Benar, Jenderal. Kita harus membuat rakyat Aceh terbakar amarahnya. Apa maksudmu, Bloy? Kita buat saja Tengku Umar merasa terhormat di sini. Dengan begitu, akan membakar amarah rakyat Aceh. Baiklah, berikan aku ide. Kita angkat saja Tengku Umar sebagai komandan pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Kekuasaan penuh? Sungguh ini yang luar biasa. Dia sudah memimpin pasukan kita. Aku harap Belanda akan hancur. Iya. Apakah kau sudah tahu apa yang akan dilakukannya pada Belanda? Aku tidak tahu. Harusnya kau sudah tahu. Cuy.
anaknya dia. Tapi dia tidak pasti dia memberitahumu. Kenapa kau terdiam? Selamat siang, Tuk Umar. Selamat siang, Cut Mitya. Bolehkah aku meminjam Cut Mitya sebentar? Mengapa kau mengatakan hal itu padaku? Cut Yadin, aku permisi dulu. Silakan berbicara. Kamu bertahu, ya? Tidak. Bagaimanapun, dia pasti tahu. Dia anak seorang petinggi dulu. Untuk masyarakat pun pasti dia tahu. Tapi aku ingin dia tidak tahu. Sudahlah. Kita lakukan ini. Pengkhianat, sungguh kau dan suamimu adalah pengkhianat, Cut Yadin. Sopankan seorang pria lebih tua darimu. Kenapa, Cut Yadin? Kenapa aku harus sopan? Di mana rasa hormatmu pada suami pertamamu yang telah meninggal, membela rakyat Aceh, dan sekarang kau mengkhianatinya? Kenapa kau terdiam, Cut Yadin? Di mana sumpah yang kau ucapkan dengan mulutmu? Sumpah untuk menghancurkan Belanda dengan tanganmu sendiri. Dan sekarang kau mengkhianatinya? Pergilah kamu, Tio. Baiklah, terima kasih atas pengkhianatanmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa cerita ini? Baiknya kau hentikan rencana. Kenapa? Aku tidak mau rakyat Aceh melihat kita dan pengkhianat. Kita bisa melawan Belanda tanpa harus pura-pura bersekutu dengan mereka. Itu sangat menjijik. Cutnya Din, rencana aku sudah mendekati berhasil. Aku sudah mempelajari taktik Belanda dan juga sudah mengumpulkan pasukan Aceh. Kita tinggal menunggu hari itu. Bersabarlah. Maafkan aku suamiku karena mengurus diri. Percayalah, selagi kita di jalan yang benar, Allah akan selalu ada di samping kita. Kita akan menyerang Aceh. Apakah kau sudah yakin dengan ucapanmu itu, Tengku Umar? Tentu saja, Jenderal. Kau sudah mempersiapkan dengan matang? Tentu kami tidak akan mendengar kekalahan, bukan? Saya tidak akan berani bertindak jika semuanya belum siap. Baiklah, lakukanlah penyerangan yang sebaik mungkin. Kurang ajar, bisa-bisanya aku ditipu oleh Tengku Umar. Aku tidak bisa membiarkan ini, Bloem. Tentu, kita harus melakukan pembalasan, Jenderal. Kita jangan mau dikatakan lebih bodoh dari rakyat Aceh. Benar, kita tidak bisa dibodohi oleh mereka. Cepat lakukan operasi besar-besaran untuk menangkap Tengku Umar dan istrinya. Baik, Jenderal. Tidak becus dalam hal ini. Benar, Jenderal. Saya mendapatkan beberapa informasi tentang Aceh. Apa informasi yang kau punya? Pasukan Aceh terus menekan kita. Mereka sudah menyerang Kuta Raja dan Mewlamo. Begitu ya. Sepertinya kita perlu mengirimkan sesuatu ke Aceh. Apa itu, Jenderal? The Marshals. Apa, Jenderal? Sekarang sudah dilanda ketakutan. Ya, kau benar. Tapi kita tidak bisa hanya berhenti sampai di sini. Maksud Jenderal? Jenderal memiliki suatu rencana. Sewa orang Aceh yang bukan merupakan pasukan pemberontak. Lalu, apa yang akan kita lakukan padanya? Suruh mereka memata-matai pasukan pemberontak dan pastikan mereka memberikan kita informasi yang berharga, bukan sampah. Baik, Jenderal. Akan saya usahakan. Permisi. Dapatkan informasi dari informan Aceh yang kita sewa kemarin. Apakah itu informasi yang berharga atau hanya sampah? Ini adalah informasi yang sangat berharga. Kau akan senang mendengarnya. Katakanlah. Tanggal 11 Februari nanti, Tengku Umar akan melakukan penyerangan ke Mewlamo. Bagus. Itu merupakan informasi yang berharga untukku. Tengku Umar. Serangan yang sesungguhnya dari Belanda baru akan terjadi. Berharap penyerangan ini akan berhasil. Melihat dari kesiapanmu, Tuk Umar, aku yakin ini pasti akan berhasil. Doakan saja, minta pertolongan Allah agar diberi kemudahan. Itu pasti, Tuan. Baiknya aku tidak di sini. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyak Din, rawatlah warga Aceh dengan baik. Rawat anak kita agar dia tumbuh menjadi wanita seperti ini. Tidak apa-apa. Mari kita salat isya. Nice.
Indonesia. Simple as easy. Oke, go go go. Bisa membiarkan ini Bloem. Cenyadien, ada apa? Aku minta maaf, tapi suamimu, ada apa dengan suamiku? Apa yang terjadi dengannya? Tuku Umar gugur tertembak peluru. Apa?